Ketika saya tahu persis konsekuensi-konsekuensinya, maka saya sampaikan, saya tidak akan pernah mengeluh dengan keadaan ini. Saya tidak akan pernah mengeluh tentang perkembangan situasi ini. Dan saya punya keyakinan kuat dan semangat untuk terus menghadapinya, termasuk dengan risiko dan konsekuensi. Sekali lagi, itu hal yang lazim saja, saya anggap sebagai sebuah kelaziman. Tidak ganjil, tidak aneh, apalagi di dalam sistem politik demokrasi kita yang masih muda, termasuk di Partai Demokrat yang juga tradisinya masih muda.